Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasohbihi wa ala amma ba'da. Di samping saya, selebritis pesantren Gus Baha, Kiai Bahauddin Nur Salim. Yang pertama, Yang Mulia Direktur Perguruan Islam Madrasatul Falah Kiai Haji Muhammad Akbar Nafis, para Dewan Pertimbangan Direktur, Bapak-bapak pembantu direktur, seluruh asatidz ustazah Perguruan Islam Madrasatul Falah, dan juga tidak ketinggalan alumni Perguruan Islam Madrasatul Falah dari masa ke masa, dan siswa-siswi Perguruan Islam Madrasatul Falah, muslimin muslimat, para pecinta aulia di mana Anda berada. Alhamdulillah, malam hari ini saya beserta rombongan bisa sowan ke Gus Baha. Sowan ke Gus Baha dengan berbagai strategi. Pertama, sowan tidak untuk ngundang, karena beliau susah diundang. Kedua, sowan tidak untuk mengatur beliau. Saya sowan di sini untuk ngaji sama beliau, tetapi memang dengan mengatur sedikit, ngaji dengan dikamerakan, ya lebih untuk memperluas istifadah. Kita hari-hari ini memperingati haul Waliullah Syekh Ahmad Mutamakin. Kita akan berbincang-bincang ngaji dengan Gus Baha. Sudah disiapkan beberapa kitab, tentu saja tentang wali, kewalian, dan mungkin nanti secara khusus tentang kajian, Gus. Okay. Tentu yang mulai komentar sudah tidak sabaran, itu presenternya diam aja sih, biar Gus Baha saja segera menghentikan. Moga Gus, waktu sepenuh-penuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa qul qawlan lisan yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustofa wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Direktur Madrasatul Falah, semua jajaran direktur, pengurus, para guru yang saya cintai, yang saya hormati, di sini khususnya mas saya, Mas Nadib, mas saya, mentor saya, ya tukang ngatur saya. Kebetulan kita-kita ini tadi jagungan lama sebelum acara ini 1 jam, kayaknya beliau mulai minat jadi wali. Diharap. Dalam hal ini pelatihnya saya, karena memang referensinya banyak saya. Tapi tetap Allah ya falu mayasa, siapa yang diangkat duluan ya terserah Allah. Tapi begini, bicara dengan Bang Mutamakin, tentu kita tahu paling populer dari status beliau, dan saya yakin ini status hakikat dan indanas, itu adalah terkenal wali. Jadi istilah Mutamakin sendiri diambil dari kata Mutamakin fil maqam, orang yang kokoh dalam maqamnya, tidak tergeser sana, tidak tergeser sini. Sehingga kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof, ketika isim itu menerima tanwin disebut mutamakin amkan. Amkan, iya. Karena ciri khas isim adalah diantaranya menerima tanwin. Sekali isim itu menerima tanwin, maka disebut mutamakin amkan. Untuk menjadi wali yang permanen, itu juga harus mutamakin. Jangan wali musiman, ketika kita fakir jadi wali karena sabar, ketika punya uang langsung gak wali lagi karena mudah tergoda oleh nafsu. Ada beberapa referensi sebagai penghormatan pada yang saya di Matoleh. Saya dan Gus Nadib disatukan sama-sama turunan Mbak Sani Sepuh, juga sama-sama turunan Bang Tamakin. Kita ngendikan ini atau matur ini tidak dalam konteks sombong, enggak. Kalau betul saya alim, Mas Nadif alim, tentu barokahnya bangga kita, biar kita. Kalau betul kita ada alim, ya tanggung jawab kita masing-masing. Iya. Dan kita perlu memaklumatkan itu biar sesuai koridor zuriatan ka'duha minta. Yang perlu diketahui anak-anak Matoleh ini, saya ngaji tentu sama anak-anak, yang bapak-bapak silakan ngoreksi sambil ngoreksi kalau bener mantuk-mantuk, sambil bias fantasi Gus Baha bener. Kalau salah juga harus mantuk-mantuk, memang gak nabi, gak maksum, jadi semuanya biasa aja, Tidak usah berlebihan. Ada beberapa kitab yang saya baca, dan saya sering ketemu Mbak Nafek, mertuanya Gus Nadif, juga sebelumnya saya keluarga, saya juga menangi Mbak Dula, guru bapak saya. Saya tentu banyak menangi Mbak Sahal karena beliau sepupu Mbak saya.
Dan tadi Gus Nadir sudah saya bacakan di antara guru-gurunya Mbah Su'eb, Mbah-Mbahnya Mbah Mun dulu pernah ngaji di Hajen juga di Mbah Murtado. Bahwa begini ya, jadi akar komunitas kajen sekarang maupun kultur kajen sekarang itu tidak lepas dari dibentuk ulang orang dulu, wali-wali dulu. Walat tubuh makodamu wa asar. Jadi efek dari kewalian seseorang atau kealiman seseorang bisa membentuk satu nilai besar. Dan itu kesuksesan para wali. Di Indonesia orang paling fasik sekali itu kalau makan ayam enggak disembelih itu mampu disebut ayam liar. Jadi wali-wali dulu berhasil menanamkan nilai kalau hewan itu harus disembelih. Begitu juga nilai-nilai yang lain. Meskipun mereka sedang fasik, kenapa saya bahasakan sedang? Karena agama ini selalu berharap memangkan air juara wali-wali. Sehingga ketika Nabi ditawarin Malakul Jibal untuk menghabisi penduduk Mekah karena kafir dan mendustakan Nabi, kata Nabi, bal arju ayfrija wahu min aslatihim ayakudu woha walau siriku bihi syaitan. Sehingga mulai tradisi pesantren yang di NU maupun yang tidak di struktur NU, cara muamalah dengan masyarakat sih muamalahnya adalah muamalah berharap akan lebih baik, akan lebih. Dan itu yang menjadikan kita kuat. Yang sedang fase kita harapkan tobatnya, yang sedang sudah tobat kita harapkan lebih positif lagi, lebih positif. Agama ini diajari Quran, la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun, dan seterusnya. Berharap terus mereka mau pulang, mau kembali. Dan dalam kitab-kitab wali yang saya pelajari, itu bahkan ngendikannya Allah dalam hadis qudsi, saya paling sayang kepada hambaku adalah tidak adbaro'an ketika mereka cuek sama saya. Dan yang saya paling segan kata Allah dalam hadis qudsi yang sedang menghadap saya. Sehingga dalam tradisi kewalian, orang itu sama umatnya Rasulullah SAW, semuanya dicintai. Yang soleh kita cintai, respek kesalehannya. Yang fasik sebagai PR kita untuk menugatkan untuk supaya la'allahum yarji'un, la'allahum yarji'un. Ini khazanah yang harus kita pegang jilan anjilin kabiran anjabirin. Sehingga di matolek ada pelajaran misalnya kitab yang menerangkan bab tobat. Di situ diterangkan bahwa pintu tobat akan ditutup sebelum malam wibir, sebelum orang itu dekati ajal atau nazar. Sehingga kita kenapa tidak menjadi orang yang sepakem, yang keras. Wong Allah saja selalu membuka pintu tobat. Masa kita mau menghalang-halangan. Sehingga kita jadi rileks. Nah, kenapa tadi Mas Nadi pesan tentang matolek? Matolek ini menjadi penting karena orang kalau sudah meninggal, ini statusnya terserah cucunya. Sehingga bahaya sekali, cucu ini bisa sangat kriminal, bisa sangat berjasa. Kenapa Nabi Ibrahim sampai disebut Allah maka anak Ibrahimu Yahudiya wala Nasrani? Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Padahal tidak ada orang Islam yang kepikiran Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Hanya karena di antara guriyah beliau yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan ini punya tradisi tertentu yang mengklaim itu tradisinya mbak-mbaknya. Sehingga andaikan tidak ada status yang dibawa Rasulullah SAW bahwa Nabi Ibrahim adalah Hanifah Muslimah, maka statusnya Ibrahim akan diikutkan Yahudi. Nah, andaikan cucu-cucu Bang Tamakin kok belajar sesuatu yang nganggap mungkin Khalilu Bid'ah atau nganggap ziarah itu Bid'ah, maka kau tahu Bang, Mutamakin jadi tersangka. Tapi barokahnya pengajaran yang benar, silsilah yang benar, sehingga kita menjaga. Saya tidak bisa bayangkan misalnya Mbah Zubair tanpa Mbah Mun. Mungkin yang datang ke hal Mbah Zubair tidak sebanyak itu, kan ada Mbah Mun. Dan begitu juga Mbah Zubair dengan murid Mbah Sahari, sehingga kelangsungan usul fikih terjaga, ada tarekatul usul dan seterusnya. Sehingga kalau dalam nasihat orang Arab itu kebalikan di Jawa, kalau di Jawa nasihat itu ramat mulut Mbah. Tapi kalau orang Arab enggak, kama tasarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu gak tahu Adnan itu siapa, Abdul Muttalib itu siapa. Gara-gara punya cucu yang sangat populer, sangat terhormat, orang bisa tanya, itu bapaknya siapa, bapaknya siapa. Nah, ini PR bagi kita semua yang masih keluarga Mbah Mutamakin, anak-anak, baik keluarga secara gen maupun secara sanad keilmuan.
jagalah harkat dan martabat ahli sunnah. Wal jamaah. Misalnya dari kalimat-kalimat yang sederhana, kita mengatakan wa ashabi ajma'in atau wa sahbihi ajma'in. Itu muatan tatanya luar biasa. Pembeda kita dengan Syiah adalah innahum akramu sahabian wa ahamu sahabian akhar. Pembedanya apa kita? Kita menghormati semua semua. Jadi ajma'in itu kata kunci, bukan rutinitas, karena semua MC bilang ajma'in terus kita ikut-ikutan bilang ajma'in. Iya. Sehingga saya berjanji ketika ngendikan sangat menghormati ahli bait ya khusul fitrotat tohirotan nabawiyah, tapi itu kan wa ya ummu sahabatah wal atba'ah wa mawalah, kan ini pembeda wa ya ummu. Nah begitu juga tentang hajjen. Hajjen itu yang utama kan ma'ruf di wilayah. Memperkenalkan wali ini penting, bukan karena kita cucunya terus bangga-bangga wali pun, supaya orang berkeinginan jadi wali. Jadi wali itu jadi apa? Orang dicintai Allah dan yang abadi yang lalu asmaul husna. Karena mungkin kita sudah terlalu bodoh ingin dicintai manusia, dicintai pejabat, dicintai makhluk-makhluk. Kita lupa pentingnya dicintai Allah. Sehingga nggak apa-apa kita sering kuyon sama Mas Nabi untuk jadi wali. Nggak apa-apa supaya orang ingat lagi bahwa penting juga. Itu ibarat Jalil Ibn Ar-Rumi bisa bikin guyon tentang kematian. Kematian itu indah, kita ketemu kekasih kita ketemu hidup yang hakiki, yaitu kematian. Karena kalau nggak dibicarakan, toh kita pasti mati. Tapi dengan dibicarakan secara keilmuan, secara disiplin kualitas, kata Jalil Ibn Ar-Rumi, kenapa kamu nangisi saya, sementara saya mau ketemu kekasih saya lewat kematian. Itu juga Bilal ketika para sahabat jenguk dia susah, dia senyum-senyum senang buat dan nalkal aku juga Muhammad dan wahis bahkan enggak usah nangis ya, habis kita ketemu Muhammad wahis bahkan habis kita ketemu kanjeng Nabi dan para sahabat. Nah, kenapa kita bicara wali? Sekali lagi saya tadi sudah matur sama Mas Nabi, sama saya, bahwa wilayah ini dari Jogja yang berkahnya kemana. Dalam sebuah hadis, orang baca ayat kursi, maka sekian dari tetangganya ikut aman. Eksistensi Rasulullah tentu luar biasa. Wa maka anawwa liwati'um wa antafihim. Wa antafihim. Wa antafihim ini master. Sekarang secara lahir tidak ada nanti. Tapi ada warasatul anbiya, ada para habaib, para ulama. Ini sudah jaminan garansi supaya kita tidak kena adab-adab. Walaupun kena ya yang pembelajaran. Sampai adab yang istiqsol kalau dalam bahasa Tafsir yang menghabisi. Menghabisi, ya, ya, ya. Nah, kemudian ciri khas wali itu menjaga kearifan satu dengan pendidikan. Dan alhamdulillah akarnya mutamakin ada mabalah. Meskipun didirikan jauh setelah beliau, itu kan formalitas sebagai madrasah, ada gedungnya, ada guru permanen. Tapi 1912. Iya, tapi mutamakin sebagai ulama, sebagai wali, pendidikan ini sudah ada mulai. Ada, ya. Makanya kata para ulama, fama fatahum illa mujaradul istilah. Yang enggak ada itu istilah ini matoleh, istilah ini madrasah, istilah sekolah sore, sekolah pagi. Dulu ya pembelajaran itu enggak pernah. Makanya kita yang mengkaji nahwu itu, andai kan kita jadi Abu Bakar itu ya jadi aneh. Makanya misalnya gini, Doroba Zaidun Amron. Abu Bakar tentu tidak perlu mengatakan Zaidun itu fa'ilun, Amron maf'ulun. Karena ya aneh saja ya, sudah karuan yang namanya Dorib, subjek ya fa'il, objek ya maf'ul. Tapi beliau-beliau tidak perlu mengatakan ini fa'il, ini maf'ul. Setelah itu ditemukan ilmu yang itu disilakan fa'il, disilakan maf'ul. Wali juga gitu. Ketika ada orang fasih dikelola secara baik, tarbiyah wa tadris secara gradualisme. Bencana tadi BK Intek bilang ini metode gradualisme, metode kultural, metode apa. Sebetulnya wali itu gak perlu seperti itu, karena gak perlu garap disertasi, gak perlu garap tesis, garap disertasi. Tapi perilakunya ini sudah jadi metode. Substansinya jadi metode. Sudah jadi substansinya, sudah jadi metode. Iya. Saya beri beberapa contoh. Ini kitab Tanwirul Qulub, hajen juga ikut korekoh banyak lah dia, ya. Nanti ikutnya apa? Naksabandi? Naksabandi saat ini juga ada. Ada Naksabandi, saya beri beberapa contoh korekoh Naksabandi.
Ini di kitab Tanwirul Qulub halaman 505. Kita tahu Syekh Bahauddin Naqsabandi itu dalam nasab ya kira-kira mirip Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu sama-sama Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir disebut Al-Hasani Al-Husaini karena abahnya Hasani, ibunya Husaini. Kalau Syekh Bahauddin namanya As-Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad As-Syarif Al-Husaini Al-Hasani. Jadi untuk jadi ketua wali yang benar-benar ketua memang syaratnya harus iya. Kalau tidak ketua ya boleh lah. Itu diantara manhaj thoriqahnya. Ini sampai jangan supaya ini juga sekaligus menambah nafsu. Mungkin yang Mas Hadi wajib ini sama saya itu diantara yang dikatakan munafik ini. So aku nak kalau nak kon pulang thoriqah. Tapi belum benar sakit. Besulang sakit. Jadi sekarang saya kesampaian, enggak sengaja tadi pas nanti kesini saya kok kepikiran mau menerangkan thoriqah. Ini bagian dari yang diinginkan dan efek supaya saya mulang thoriqah. Tapi saya akan mulang haidul ilmu dari segi ini. Iya. Di antara yang didawakan Syekh Bahauddin Naqsabandi itu begini. Hidayatu thoriqatina nihayatu sa'iri thoriqah. Jadi kamu ikut thoriqah saya hari pertama itu finish kamu atau yang kamu capek itu sudah kayak finishnya orang-orang yang lain. Toreka-toreka yang lain. Ya, hari pertama langsung pok. Ini promosinya gitu. Dan ini promosinya orang soleh. Waya toreka. Bukan kitab nomor satu ya. Bukan kitab nomor satu. Waya toreka tu sahabah radhiyallahu anhu. Kata beliau di antara promosinya. Waya stawi fistival dotiha asyuyu huwasibian. Wafi ifadotiha alahya uwal amma. Jadi thoriqah ini saking mudah dikenalinya bahwa untuk memahami ini bahwa ini thoriqah yang benar anak kecil sama orang tua itu sama. Kita tahu dalam madzhab Syafi'i masyhur beliau mengatakan fa innal uqula mutarattul ila qabulil haq. Akal itu pasti akan menerima kebenaran. Saya masih ingat ketika ngaji sama Sayyidina Jaijin itu di kitab Husnul Hamidiyah. Itu di beberapa halaman menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya itu jelek sekali. Gambarnya Mas Hadi sama saya. Dan itu sengaja. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang ruwet, tapi gambar. Tapi beliau hanya ingin mengatakan semua gambar ini apapun banyaknya itu dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatul wujud. Sehingga kamu tidak bisa merumuskan alam raya meskipun ada Jupiter, ada Mars, ada apa saja tetap menguji bin wakil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Amuti punya cara yang berbeda, beliau guru matematika sampai muridnya ragu, maksudnya surga gimana bisa tapi ada muridnya yang bermimpi bahwa beliau fi mala'in azim minal malaikat di depan banyak para malaikat sama Allah disuruh ngajar malaikat matematika. Para malaikat bagaimana mungkin Imam Amuti mainnya sama dengan kita. Wa nahnu syahidu ka ya Rabbi, kita ini menyaksikan langsung kekuasaan-Mu ya Allah karena kita malaikat. Kata Allah, sabda Allah, pengetahuan Amuti tentang saya tentang Tuhan itu enggak kalah dengan kamu. Terus Imam Amuti disuruh mulang taufik, mulang lewat matematika. Dia mengatakan nisbatus naini wassalah sahwal arba ila malan ya ta'ala itu nisbatus